Halo, halo, halo teman-teman, kita lanjut lagi untuk event Iridescent Tour Arataki yang paling jahar sejagat raya yang bagian ini ya. Pencarian jutaan perhiasan yang dimana yang pertama itu yang bagian keduanya. Yang pertama kita disuruh ambil dua jenis burung ya, foto burung. Untuk burung itu lokasinya di sini. Kalian teleport ke sini teman-teman, fonten yang ada di sini. Nih teleport sini. Dari teleport sini jangan gerak. Putar kamera ke belakang, ke samping lah tuh. Di kiri tuh ada dua jenis burung tuh ya. Tuh kalian bisa langsung foto tuh beda-beda itu. Nih satu slate. Foto aja. Satu lagi tuh Burgundia, foto aja. Nah kalau misal kalian udah lewat sini dan gak sengaja burungnya ke trigger dan terbang, dari teleport ini ke kanan, lompat. Tuh agak jauh sih ke sini, agak ke sini dikit, pas di bawah pohon itu. Nah, tuh bisa dilihat ada dua burung juga tuh kan. Nah, tuh ada dua burung, tinggal kalian foto aja lah berarti. Tuh, mereka. Kalau misalnya kalian juga nggak sengaja dan mereka udah terbang gitu ya, kalian bisa teleport ke Petrichor nih. Petrichor. Nah, depan. Sana ada dua, ada dua burung tuh jenis yang berbeda tuh. Ini sama dua nih kan nih, tinggal di foto aja. Oke, selanjutnya kita disuruh foto ini ya. Foto dua jenis anjing. Nah kalau ini, kalau anjing kan nggak beda sama burung ya, nggak akan terbang atau nggak akan pergi gitu, selalu stay di tempat. Tinggal teleport ke Court of Fountain yang depan ini, depan Catherine. Dari sini lurus ke depan. Ini ada dua anjing. Ini pasangan tuh. Tinggal di foto aja nih, mereka berdua nih. Foto. Itu dia, gentleman paddle. Satu lagi, lady paddle. Selesai. Untuk yang ininya, yang bagian ke foto anjingnya, kita lanjut ambil foto dua jenis kucing. Dari lokasi ini, dari lokasi kita ini nih, adep kanan, adep ke arah Catherine. Tadi ada kucing satu di sini. Tuh dia. Tinggal kalian foto aja kucingnya. Kucing juga sama dengan anjing ya, nggak akan pergi walaupun kita pukul-pukul, dia bakal di sini juga stay-nya gitu. Ini tinggal foto. Tuh, Sheriff Cat. Nah, dari sini ke kiri lagi ke depan Catherine. Depan Catherine itu kemudian kita ke kiri turun ke bawah. Ini ada kucing yang kita ngerjakan quest dunia. Sudah atau belumnya kalian ngerjakan quest dunianya, kucingnya masih bakal ada di sana tuh, si nama. Tinggal di foto aja namanya. Tuh. Dan selesai untuk event hari ini. Pencarian jutaan perhiasan udah selesai semuanya. Yap, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih udah nonton videoku, semoga bisa membantu. See you next video. Bye bye.